Diam-diam Syahrini hamil, incas potret aktivitas Reno. Emesh. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini tampaknya tetap ikhtiar meskipun menjalani pernikahannya belum dikaruniai buah hati. Imbas postingan Syahrini, publik diam-diam menilai Syahrini tengah hamil. Pasalnya incas tidak memberikan keterangan apa yang dilakukannya bersama Reino Barat. Syahrini diketahui memang tengah memotret aktivitas Reino dan dirinya saat berbelanja. Dilansir melalui unggahan story yang dibagikan incas melalui akun Instagram pribadinya, Syahrini menunjukkan sederet keperluan bayi mulai dari selimut, pakaian hangat hingga perlengkapan tidur. Aktivitas Syahrini pun menjadi sorotan terutama bagi fans. Isu Syahrini hamil memang masih sering menyeruak di tengah publik hingga saat ini. Syahrini disebut-sebut sengaja menyembunyikan kehamilannya. Karena sudah 3 tahun menikah, pasangan artis ini belum saja dikaruniai momongan. Perilaku Reino Barak itu akhirnya tentu menyita perhatian juga. Barang-barang bayi yang ditunjukkan oleh Syahrini tersebut terlihat begitu menggemaskan dengan motif beruang dan warna coklat tua. Reino Barak juga tampak antusias berbelanja kebutuhan bayi dengan memilih dan menyentuh sejumlah barang bermotif menggemaskan. Gemes, tambah incas. Setelah ditelusuri lebih jauh, rupanya incas membeli semua perlengkapan itu karena keponakan barunya. Sebentar lagi menyambut kehadiran anggota keluarga baru, jenis kelamin calon keponakan Syahrini dan Reino Barak sebelumnya juga sudah diungkap. Sekaligus merayakan ulang tahunnya dengan mengadakan pesta meriah, Ayu Syahrini bersama keluarga besar mengumumkan jenis kelamin dari calon buah hati mereka. Suasana perayaan ulang tahun sekaligus gender reveal itu pun terekam lewat unggahan story dari penyanyi senior Melly Goeslaw. Yay baby girl, respon incas. Tak bisa ikut bergabung untuk memeriahkan acara sang adik, incas pun mengungkap kerinduan pada kerabat dan keluarganya di Indonesia. Ah, kangen banget jamaah, tambah Syahrini. Sebelumnya kehamilan adiknya itu pun memancing reaksi Syahrini yang kini diketahui juga sedang mengharapkan momongan bersama Reino Barak. Sudah lebih dari 3 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Reino, incas saat ini diketahui memang sedang gencarnya mengupayakan kehadiran momongan. Selain usia keduanya yang sudah semakin bertambah, kehadiran buah hati tentunya menjadi hal yang paling ditunggu untuk semua pasangan suami istri. Barang-barang bayi yang ditunjukkan sebelumnya itu ternyata diperuntukkan bagi calon ponakan baru incas. Menanti lahirnya ponakan baru, tulis incas. Isu bahwa Syahrini hamil memang sudah lama tersebar. Syahrini dan Reino Barak memang sudah cukup lama membina rumah tangga. Tak aneh jika banyak yang berharap dan mendoakan pasangan ini agar segera mendapatkan momongan. Tubuh Reino Barak basah kuyup demi Syahrini, peristiwa liburan di Disneyland terekam. Penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak masih berlibur di Tokyo, Jepang. Sudah seminggu di Jepang, Syahrini dan Reino masih betah liburan di sana. Artis yang akrab disapa incas tersebut mengunjungi beberapa tempat wisata dunia, salah satunya mendatangi Tokyo Disneyland. Hal tersebut diketahui dari Instagram pribadi Syahrini, yang mana incas mengunggah foto dan video liburannya melalui Instagram Story. Syahrini membeberkan salah satu kejadian tubuh Reino Barak basah kuyup. Hal itu terjadi lantaran Syahrini dan Reino Barak kehujanan saat berada di Disneyland. Kendati telah memakai payung, badan Reino Barak tetap basah kuyup lantaran juga terserang badai tifon. Namun begitu, Syahrini mengatakan Reino Barak tetap gembira menikmati liburan tersebut.
Hal itu dibuktikan dengan aksi Rainbow Barat yang tetap lincah ke sana kemari, mengelilingi Disneyland di tengah hujan yang deras. Walaupun basah kuyup plus badai tuton, namun Bapak RB tetap lincah, happy nari-nari bersama istri di tengah hujan deras plus lovely. Terang Syahrini melalui captionnya. Beberapa momen diabadikan oleh Inces, termasuk saat bernaung di satu payung yang sama dengan Reino Barak. Reino Barak memegang payung tersebut sementara Inces bersandar di bahunya. Aksi mesra tersebut juga diunggah dalam Instagram stories @princesssyahrini. Bahkan Inces berlaku romantis mengutarakan rasa cintanya pada sang suami. I love you @Reino Barak, tulisnya. Terbukti pernah jadi janda sebelum dinikahi Reino Barak. Masa lalu Syahrini dikuliti, orang Banjarmasin udah pada tahu. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sejak awal pernikahannya selalu mendapat sorotan netizen. Hal ini bermula lantaran Syahrini disebut sebagai orang ketiga di hubungan Reino Barak dan Luna Maya. Kendati demikian, ketika ramai dibicarakan soal pernikahannya, muncul sosok wanita yang mengungkapkan soal masa lalu Syahrini yang pernah memiliki hubungan dengan seorang pengusaha sebelum Reino Barak. Sosok tersebut adalah Lia Ladista, salah satu personil Tiga Serigala. Lia rupanya pernah mengungkapkan cerita pelantun lagu sesuatu itu pernah menikah dengan sosok Pak Haji asal Banjarmasin. Kala itu Lia Ladista mengungkapkan hubungan masa lalu Syahrini dengan sosok lelaki yang sering disapa dengan sebutan Pak Haji dalam tayangan Rupi No Secret. Sebenarnya mereka itu udah yang dengan Pak Haji ini udah menikah atau belum sih sebenarnya? Namun Lia tak secara langsung mengungkapkan soal hubungannya dengan Pak Haji. Akan tetapi menurut Lia, hubungan Syahrini dan Pak Haji sudah banyak diketahui oleh banyak orang di Banjarmasin. Aku nggak tahu sih maksudnya, kalau tahu sendiri sih enggak. Cuman berita-beritanya sih kayaknya kalau orang Banjarmasin, kalau orang di sana udah pada tahu lah, tuturnya. Berdasarkan informasi, diketahui jika sosok Pak Haji yang dimaksud oleh Lia adalah pria bernama Haji Isam, yang merupakan pengusaha kaya raya asal Batu Licin. Sebelumnya sempat muncul pemberitaan soal istri Reino Barak yang disebut pernah menikah dengan seorang pengusaha beristri sebelum dipersunting Reino Barak. Masa lalu Syahrini sempat dibongkar oleh paranormal titisan Nyai Ratu Kidul yang terungkap dalam akun Instagram @titisannyairatukidul. Dalam unggahannya terlihat foto Syahrini dengan keterangan bahwa mantan Anang Hermansyah itu sudah pernah menikah sebelumnya. Ada yang tahu nggak kalau Mbak Inces ini sebenarnya sudah menikah, tapi diam-diam karena suaminya punya istri. Demikian tulis sang paranormal.